17 kali ini mencoba mengejar Budi gol. Oh, Markus lepas Miguel. Budi gol ini berbahaya. Markus ada berada di 15. Berbahaya. Kali ini Miguel masih Miguel. Kata Adi Sofyan. Apa yang terjadi dengan Markus? Markus ngejar bola. Ada Markus. Iya, daripada guru kesalahan mah terus Markus harus berjibak dengan saudara. Berbahaya di depan gawang. Oh, lagi lagi. Oh, Budi gol. Kanan nomor punggung 17 Budi gol. Bos pemain yang cukup bagus tentunya dari CBR mencoba umpan ke belakang berbahaya. Apakah terjebak offset? Oh, tidak terjebak offset 10. Lagi-lagi saudara Miguel dengan santainya tadi melakukan shooting ke mulut gawang. Nah, ke gawang dijaga oleh Markus. Kembali ke lapangan. Lagi-lagi anak-anak dari CBR umpan pendek pada Ame berbahaya. Nomor 17 kali ini mencoba mengejar Budi gol. Oh, Markus lepas tadi dari kontrol seorang Markus hampir-hampir saja berbahaya. Lagi-lagi Budi gol berbahaya. Ada Miguel. Budi gol ini berbahaya. Markus ada berada di 15. Berbahaya Markus. Hebat kami Markus ternyata. Ada uji nyali di depan gawang di kotak penalti di bola direbut. Nomor punggung 10 berbahaya sudah Miguel tadi. Kerjasama kali ini nomor 17 yang dituju saudara Budi gol. Masih Budi gol berbahaya. Datang lagi Ame membantu ke belakang dia. Masih Ame umpan Duni Kalebos. Lihat dia kan dia Duni Kalebos apa yang dilakukan? Kita letikkan. Ambil harusnya itu bola oleh penjaga gawang nampaknya dibiarkan saja. Umpan nomor punggung 8 yang dituju kali ini saudara Reza. Masih ada nomor punggung 11 di sana saudara Andi Sofyan. Oh, tandukan kepala saudara Miguel tadi masih jauh di atas mister gawang. Bertanding tentunya di lapangan ini. Kembali ke lapangan kita nantikan anak-anak dari CBR mengurung di lini tengah. Kita nantikan umpan ke belakang Andi Sofyan. Berbahaya kali ini nomor punggung 11 saudara Andi Sofyan. Siapa yang tuju? Oh, Miguel, 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 Miguel! Gadoin Manugraha! Nampaknya melesatkan tendangan bagaikan kilat. Sehingga penjaga gawang tidak mampu untuk mencegah tadi. Sehingga berubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, 1-0. Sayang tadi dibiarkan ada umpan menarik tentunya antara Anto. Ya, kembali ke lapangan. Masih ada para pemain dari anak jajan cukup bagus saja kali ini. Bebas yang tidak sempurna berbahaya. Kali ini Miguel, masih Miguel. Oh. Kumaha cik Markus ngomong nak awah nus. Selamatlah gabang dari anak-anak legend kembali ke lapangan. Oh, umpan yang tidak sempurna. Kali ini boleh diraih oleh saudara Iqbal Nugraha. Masih Iqbal Nugraha. Umpan 1-2 dia dengan nomor 8 di sana. Saudara Reja. Masih Iqbal. Oh, Reja. Umpan menyilang dengan Doni Kalembos. Umpan terobosan berbahaya. Nomor 18 kali ini. Saudara NNC. Ada siapa di sana? Hei, hei, nomor 11. Andi Sofyan. Sendirian. Harus ucing-ucingan nampaknya dengan penjaga gawang. Nah, ke belakang dia, masih Iqbal. Sodorkan pada Miguel. Tidak terjebak offset, berbahaya Miguel. Awas Harisan, awas. Oh, terima kasih Miguel. Yang tidak bisa untuk melaksanakan tugasnya kan. Iqbal Nugraha maksud kami mencoba umpan ke belakang. Ada lagi nomor 8 di sana saudara Reja. Masih Reja umpan ke depan. Siapa yang tuju? Oh, Miguel hampir-hampir saja namun cukup cernik. Datang lagi Ame langsung ke mulut gawang. Sayang lakukan tendangan yang begitu keras tadi. Panggilan ke Kak Herman diantos di panit. Lemparan ke dalam Ame yang lakukan tadi. Baik pas dia, CBR umpan terobosan berbahaya lagi-lagi datang dari CBR. Andi Sofyan hampir-hampir saja tadi, namun nampaknya sudah terjebak offset. Lebar ke dalam lakukan sudah. Kali ini berbahaya nomor 10 siapa
tadi masih tidak mengarah. Masih ada nomor 17 di sana, ada Budigal Iqbal Nugraha, waksinya Budigal jumper ke tengah berbahaya. Siap dengan 7 sudah Ames sendirian di depan gawang. Back pass dia, namun lepas tadi. Namun untung ada Deddy Kalemos, lagi-lagi umpan pada Reza, berbahaya. Ada lagi, oh Reza. Tendangan yang lemah tadi. Ya betul sekali Bung, kita juga perlu paham tentunya bagi para pemain legend ini cukup semangat tentunya. Di pertandingan di sore hari ini juga ikut gabung bareng bersama Open Turnamen Cibobos. Kali ini berbahaya, datang lagi tekanan dari anak-anak kesebelasan, berbahaya. Oh! Namanya Andi Sofia menggiring bola sendirian dari belakang sampai tidak bisa diantisipasi oleh para pemain belakang dari anak-anak legend sehingga mendambah golnya untuk kesebelasan. SBR menjadi 3-0. 7 masih sodokan bola berbahaya. Kali ini Mikel yang sempat tadi tidak menerima bola, ada Ame mencoba, cukup tenang sekali Ame, umpan ke depan berbahaya. Apa yang terjadi? Untung Andi Sofian juga sudah berdiri offside di sana. Ya, lagi-lagi sangat gencar. Kali ini mencoba Ekan Cek, umpan ke depan Reja yang dituju, masih Ekan Cek. Siapa yang dituju? Andi Sofian. Umpan lagi Andi Sofian, cukup bagus, berbahaya kali ini. Nomor 7 Kapuk, pemain yang baru masuk. Apakah mampu Kapuk? Oh, cukup bagus Kapuk. Tendangan keras tadi. Dan memang sudah menjadi target Kapuk ketika membawa bola jatuh di kaki Iqbal. Kali ini mencoba Andi Sofian. Umpan terobos kepada Kapuk. Masih di sana, siapa yang tuju? Andi Sofian. Cukup bagus. Nampaknya menjaga gawang kali ini. Horizon masih kuat tentunya mencegah bola tadi. Ame mencoba umpan lagi ke tengah. Siapa dituju di sana? Ada lagi-lagi Andi Sofian. Kerjasama dengan Budigol. Andi Sofian. Wow. Ya namanya ini penjaga gawang benar-benar luar biasa. Dididik, dilatih pada sore hari ini, Bu. Ya betul sekali, harus lebih fokus lagi kali ini seorang. Dorongan tadi terhadap Ekan Cek Pita Waraga. Sayang kali ini harus terjadi tendangan bebas lakukan sudah Doni Kalemos. Umpan pada Reja. Reja, ada Ekan Cek. Oh, Ekan Cek. Nampaknya ini ada tendangan yang keras tadi menyusur tanah. Ini juga perhatian buat bagi penjaga gawang, Bu. Ya, sangat luar biasa saya rasa. Apresiasi lebih bagus lagi daripada CBR 1, Bu. Ya, betul. Terima kasih Bung Burung. Kali ini ada Ame mencoba umpan melambung mendatar. Ekan Cek yang dituju, umpan 1-2 dan ada di sampingan, masih Ekan Cek. Cukup bagus penjaga gawang Markus Horitong sementara ini. Ya, sampai dengan cara latihan-latihan yang cukup bagus tentunya sehingga masih bisa tampil di kesempatan sore hari di seorang Banteng, Bung. Iya, betul sekali. Berbahaya kali ini. Ada Andi Sofian tadi lepas dari kota Andi Sofian. Apa yang terjadi dengan Markus? Markus ngejar bola. Ada Markus. Iya, daripada guru kesalahan mah terus Markus harus berjibak pun dengan saudara Kapuk. Persib Bandung seperti itu. Iya. Markus beneran ini. Kembali ke lapangan. Legend melingping mencoba menguasai bola sebenarnya. Oh, lagi-lagi dapat dipotong umpan yang dilakukan dari Legend melingping. Berbahaya. Kali ini mencoba umpan terobosan. Budigol meraih bola. Budigol. Apa yang akan dilakukan? Berbelas. Andi Sofian. Akhirnya Bung. Ya, kali ini nampaknya harus dihukum lewat kelengahan yang dilakukan oleh pemain belakang daripada Legend Malingping. Mereka melakukan perangkap offset yang tidak sempurna, miskomunikasi. Sehingga dengan mudah para pemain CBR 1 untuk melakukan umpan terobosan dan mampu diciptakan gol yang keempat di babak yang kedua ini, Bu. Ya, akhirnya 4-0 sudah tercipta gol di CBR. Sudah atas pertandingan. Balik ke lapangan. Kali ini Kam-Kam hampir dikuasai bola sepenuhnya oleh para pemain dari anak-anak CBR. Lagi-lagi datang Budigol. Untung masih ada Banteng. Datang lagi Kapuk. Masih Kapuk. Umpan 1-2 dengan saudara Andi Lala di sana. Berbahaya. Lagi-lagi. Ini Markus
Ya, kali ini nampaknya seorang Markus Horitong ini tidak berdaya, Bung. Ya, betul sekali, Bung. Dan memang terlalu sering tentunya Markus dihantam dengan gol-golnya, Bung, tentunya. Dan memang sangat sulit untuk mengantisipasi bola yang secara dekat tentunya, Bung. Ketika permainan sudah dikuasai lapangan sepenuhnya, mencoba nomor punggung 8 tadi, umpan pada Wadi Gol, berbahaya kali Wadi Gol. Lagi-lagi tendangan bisa diantisipasi tadi oleh Markus Horison. Bungnya dari Bunda Ros, Bung, ke meja reporter. Ya, masih belum ada ini, Bung, ya. Ya, tendangan. Tendangan pojok tadi tidak bisa untuk ditadukan kepala oleh saudara Kapuk tadi. Raga, umpan lagi terobosan isap yang dituju. Oh, lagi-lagi. Kali ini Arif Bule mencoba kerjasama dengan seorang Ame. Ada Kapuk, harus tarik ke belakang dia. Ada di sana, Andi Sofian berbahaya. Kapuk! Akhirnya, Kapuk juga harus dibayar mahal tentunya oleh Bendaros, Bung, karena sudah menciptakan gol. Ya, sangat luar biasa kali ini akselerasi yang dilakukan oleh seorang Kapuk dengan melakukan umpan-umpan yang cukup memanjakan sehingga bisa melakukan tendangan ke mulut gawang. Dan lagi-lagi seorang Markus Horitong tidak berdaya lewat tendangan dari seorang Kapuk. Lampetong, keraki genap. Lagi-lagi para pemain dari kali ini menjaga di lini pertahanan. Oh, ada Firman kerjasama lagi dengan Iqbal Nugraha. Ada di sana, siapa yang tuju? Oh, Andi Sofian. Masih Andi Sofian, berbahaya di depan gawang. Oh, lakukan lagi. Oh, Budi Gohan. Hebat, Suryadi. Cukup bagus tentunya, karena pertandingan ini kita nantikan lagi-lagi. Doni Kalebol memberikan umpan terbaik. Oh, saudara Eka Ancek. Namanya lakukan tandukan kepala masih di atas mister gawang. Datang lagi tekanan nomor punggung 17. Budi gol. Apa yang terjadi? Membentur tiang gawang tadi. Ya, cukup berambisi kali ini kelihatan seorang Budi gol melakukan syuting dari jarak yang cukup jauh, Bung. Ya, sebetulnya itu penjaga gawang seharusnya menangkap bola sambil cukup buat panteng. Lagi-lagi datang Andi Sofian. Lagi-lagi harus mendapat ujian yang sangat luar biasa hidup daripada seorang Markus Horitong, Bung. Iya, jadi pun tidak usah mendatangkan penjaga gawang dari jauh, Bung. Iya, tidak usah karena memang sekarang sudah belajar dengan pemain dari CBR, Bung. Sudah teruji. Apa yang terjadi? Iya, nampaknya wasit juga melihat itu pelanggaran di olahraga di babak